dengan keberhasilan, dirayakan dengan pencapaian. Kita beri tepuk tangan untuk semua yang terlibat. Kita menyadari fungsi sentral air dalam kehidupan di bumi ini. Semua makhluk, baik manusia, binatang, tanaman, semuanya memiliki ketergantungan pada air. Karena itulah menghargai air sebagaimana tema pada peringatan Hari Air ini adalah amat penting. Hargailah air sebagaimana kita menghargai diri kita sendiri. Dan ini artinya tanggung jawab yang tidak kecil diembankan kepada kita untuk memastikan bahwa kebutuhan air di ibu kota bisa terfasilitasi dengan baik. Izinkan dalam kesempatan ini saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh jajaran PD PAM Jaya karena telah berhasil membuat sebuah terobosan. Mungkin ini salah satu yang pertama yang dibuat untuk kebutuhan publik. Kalau untuk komplek-komplek mungkin sudah ada. Tapi untuk kebutuhan publik ini salah satu yang pertama. Dan kami berharap ini nanti jadi percontohan. Saya tadi sudah melihat sendiri prosesnya. Dan buat Bapak-Ibu sekalian yang nanti akan memanfaatkan air ini, insya Allah airnya bukan hanya bersih, tapi airnya layak minum. Saya tadi sudah minum. Dan Alhamdulillah sejauh ini tidak ada apa-apa. Insya Allah sampai nanti malam, sampai besok juga nggak ada apa-apa. Tapi ketika saya mencoba airnya, tidak berasa, tidak berbau, segar, dan menggambarkan bahwa teknologi bila digunakan dengan tepat, pemanfaatannya juga dengan baik, dia akan memudahkan hajat hidup manusia.